Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma wa sifat ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Betapa kasih sayang Allah luar biasa, terlebih pada yang namanya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak menurunkan karunia ni'mat, anugerah hidup dan kehidupan dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, 31 kali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Ya Allah, betapa nikmat Allah luar biasa diberikan pada kita, yang kadang kita sering lalai, sering untuk mengingat dan tanpa kita sadari. Sebagai contoh misalnya yang sederhana, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa minum, bisa meneguk air, Allah Karim. Siapa yang menciptakan air ini? Siapa yang menjadikan tangan kita ringan mengangkat? Ini adalah Rahman Rahim Allah yang menjadikan kita bisa meneguk masuk dengan mudahnya ke kerongkongan kita, menghilangkan dahaga kita, memberikan sebuah nikmat rasa pada lidah kita. Allah Karim. Ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari yang sekecil-kecilnya apapun, rasakan, hayati, masukkan ke dalam nuansa kalbu kita. Hidup ini penuh dengan Rahman Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dialah Allah Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim, senantiasa menjadikan kita dikala menatap, mendengar, beraktivitas, masukkan ke dalam rohani kita. Di situ hadir Rahman Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan. Bahkan ketika kita beribadah sekalipun, penuh dengan Rahman Rahim Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, beri kepada kami rahmat selalu dari sisimu, wa hayyil lana min amrina rasyada, dan jadikan segala urusan kami selalu dalam bimbingan petunjukmu. Tiada hari tanpa pencerahan hati. Salah satunya adalah kita hadirkan sifat Rahman Ar-Rahim Allah, dan nantinya kita akan diberikan hikmah masuk dalam ulung kolbu kita, bahwa kita pun akan menebar Rahman Rahim Allah, kita pun akan merasakan setiap saat Allah yang Rahman dan Rahim
begitu banyak mengkaruniakan nikmat-Nya pada kita. Semoga Allah meridhai kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.